Masalah kemiskinan yang membelenggu masyarakat di negara ini bukan sahaja dirasai golongan luar bandar. Tempiasnya turut dirasai di kawasan bandar. Justru itu Belanjawan 2013 yang dibentangkan diharap dapat memberi tumpuan kepada isu kemiskinan bandar. Itu harapan seorang peniaga yang mencadangkan peluang berniaga dipermudahkan untuk membantu masyarakat kurang berkemampuan. Kalau bantuan BRM ni sekali dapat je, bagi saya tak memadai lah. Kalau boleh bantuan yang paling bagus bagi saya, biarlah bantuan yang berpanjangan. Maksudnya yang mengurangkan harga jual barang murah, kan? Macam perumahan, penduduk, macam keselamatan penduduk. Macam anak-anak saya sekali lah, macam duduk flat, diorang berbawa duduk. Rumah yang kecil kan, ada 3 bilik, anak ramai, tidak selesa. Jadi kalau boleh kerajaan kalau bentangkan projek ni, biarlah bajet yang untuk orang penataan rendah, maksudnya dalam 3,000 ke bawah. Tumpu pada penjaja-penjaja, peniaga-peniaga. Banyak, bukan saya seorang je lah yang mengeluh dalam bendang perniagaan ni pasal apa, kos barang tinggi, mahal. Kalau boleh harga barang lah rendahkan. Macam contohnya tengoklah barang sekarang ni, pisang pun susah nak dapat, apa semua susah. Itu je lah. Kalau boleh macam tu lah, janganlah ni sangat sebab kita orang boleh dikatakan sekarang memang teruklah harga barang-barang menaik.